Oke cuy, balik lagi bersama gue Vinji di channel Vinji ID. Oke, di video kali ini gue mau ngasih tutorial ke kalian cara edit jeduk plus zoom yang lagi viral di TikTok ya guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tutorialnya. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi CapCut. Lalu kalian klik proyek baru. Lalu kalian pilih video yang ingin kalian edit ya guys. Nah, jika sudah kalian masukkan audio, lalu tambahkan audio. Nah, lalu kalian pasin videonya ya guys ya. Nah, jika sudah pas di jeduk pertama, kalian screenshot cuplikan video terakhirnya guys ya, yang ini. Nah, lalu kan screenshot. Oke, jika sudah kalian screenshot, kalian keluar, lalu klik aplikasi RAM ini buat jernihin screenshot kalian tadi ya guys. Klik enhance, kalian pilih foto yang kalian screenshot ya guys. Nah, ini kalian checklist. Nah, cara ngehalusinnya kalian tarik garis ini ke kiri ya guys. Nah, kalian tarik ke kiri, lalu klik tanda panah di pojok kanan atas untuk save nya nah, jika sudah kalian keluar, masuk ke aplikasi PixArt. Lalu tambah, kalian pilih foto yang sudah kalian halusin ya guys. Nah, yang ini, lalu kalian klik stiker. Nah, kalian klik stiker, lalu kalian cari stiker yang namanya emoji. Lalu kalian pilih sesuai keinginan kalian ya guys. Nah, aku pakai yang ini ya guys. Lalu kalian zoom, lalu kalian full in. Nah, jika sudah kalian klik gambar penghapus di atas. Nah, lalu kalian hapus yang menutupi gambarnya, kalian hapus ya guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya, karena saya udah ngedit fotonya juga. Nanti untuk save-nya ada tanda panah di atas ini, kalian pencet. Nah, jika sudah kalian lanjut ke aplikasi CapCut-nya tadi, lalu tambah foto yang sudah kalian edit di PixArt. Nah, yang ini. Lalu kalian panjangin durasinya sesuai audio ya guys. Oh,
Nah, jika sudah kalian tandai bit untuk audionya, kalian klik audionya, lalu kalian pilih sesuaikan pemotongan. Nah, nanti kalian tambahan bitnya seperti ini, guys. Nah, jika sudah, lalu kalian kembali ke video pertama. Kalian pasin dulu. Nah, untuk nambahin efek zoomnya, kalian klik fotonya ini, lalu kalian klik chroma key-nya ya, guys ya. Kalian atur chroma key-nya seperti ini ya. Kalian simak aja ya, guys. Nah, untuk titik kedua kalian tambah, lalu kalian miringkan, sama kalian zoom. Nah, gini. Lalu selanjutnya kalian cuma tambah saja, guys. Lalu titik kelima kalian normalin lagi, guys. Nah, lalu titik selanjutnya kalian miringkan berlawanan ya, guys, berlawanan arah sama yang miring tadi, yang pertama. Ini lalu titik yang selanjutnya kalian cuma tambahin. Nah, untuk titik yang ini kalian normalin lagi. Nah, lalu titik selanjutnya kalian zoom, dan yang ini cuma ditambah, dan yang terakhir kalian normalin lagi. Nah, untuk yang videonya Kak Siva juga sama, guys, sama seperti yang Kak Una ini ya. Langsung skip aja ya, guys ya. Nah, untuk cara zoomnya seperti itu. Jika sudah, kalian save. Nah, kalian export. Nah, jika sudah kalian ekspor, lalu kalian pilih proyek baru lagi, lalu masukin video yang sudah kalian ekspor barusan. Nah, yang ini kalian masukkan audio, lalu tambahkan audionya lagi. Nah, untuk yang pertama ini kalian zoom sedikit ya, guys. Nah, untuk nambahin efek kita-kitanya. Nah, untuk audionya kalian tandain lagi. Nah, ini kenapa hitam tadi punya Kak Siva saya skip ya, guys. Nanti di akhir video saya jelasin lagi. Nah, jika sudah kalian tandain beatnya, lalu kalian klik beat yang pertama, kalian potong-potong ya, guys, sesuai beatnya. Fotonya kalian potong sesuai beat. Nah, jika sudah, lalu kalian pilih yang potongan pertama, kalian tambahin lagi chroma key-nya yang pertama dan untuk akhiran. Nah, untuk yang pertama ini kalian geser ke bawah. Nah, kalian geser ke bawah, lalu selanjutnya juga sama, kalian geser ke bawah.
Nah, untuk semua potongannya kalian tambahin chroma key, lalu kalian geser ke bawah semua ya guys ya. Nah, kalian geser ke bawah. Buat nambahin efek jetak-jetaknya ya guys. Bentar aku skip dulu. Nah, jika sudah semua, lalu kalian pilih ke potongan pertama tadi. Bentar kita cek dulu hasilnya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya jetak-jetaknya guys. Nah, kalian pilih potongan pertama, lalu kalian tambahkan overlay. Kalian klik tambah overlay, lalu video stock. Kalian cari yang warnanya putih. Nah, yang ini. Kalian klik tambah. Kalian fullin layar guys. Nah, full layar gini ya guys. Kalau kalian potong. Nah, lalu kalian klik overlay-nya, lalu klik gabungkan, klik overlay, kalian checklist, lalu klik animasi, kalian klik animasi keluar, kalian pilih yang fade out. Nah, lalu kalian tinggal salin-salin aja ya guys ya. Kalian salin. Lalu kalian pasin perpotongan video guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Kalian pasin perpotongan video guys. Sampai selesai ya guys ya. Aku skip dulu. Nah, jika sudah semua, nanti hasilnya akan seperti ini ya guys ya. Ini sudah sama Kak Sifanya juga. Sudah aku edit ya. Nah, ini juga. Ini juga sudah saya tambahin overlay. Nah, untuk awal videonya saya kasih efek animasi, lalu yang animasi masuk, dan saya pilih efek yang ini ya guys ya. Bebas ya hasilnya, bebas. Nah, jika sudah overlay sudah, dan ini hasilnya guys. Nah, jika sudah, lalu kalian pilih save, klik tanda panah di pojok kanan atas, lalu tingkat bingkai kalian fullin, resolusi saya pilih yang 1080p ya guys, lalu klik export. Nah, cukup sekian dulu video tutorial dari saya. Jika kalian suka, bisa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys ya. Oke, thank you and bye bye.